Hai, hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective. Kita udah masuk ke chapter 17, dimana kalau gue cek di bagian extras terus challenge ya kalau nggak salah, itu dia ada antara 17 atau 18 chapter gitu ternyata. Pokoknya ada chapter 17 itu belum finish gue, terus habis itu sebelahnya itu finish Ghost Trick. Antara chapternya itu sampai 17 doang atau masih ada chapter 18, kayak kita lihat nanti aja. Terus kalau misalkan geser ke kanan itu ada beberapa challenge yang belum gua tamatin, mungkin itu sejenis achievement kali ya, kita udah berhasil ini itu. Ya, gua sendiri kayaknya gak bakalan completing challenge-nya soalnya ada beberapa yang udah kayaknya kelewat sih. Jadi mungkin kalau misalkan gua main juga gak bakalan gua record, jadi gua bakalan selesaiin aja dari chapter 1 sampai chapter terakhir ya. Terus kita langsung masuk ke game aja ya, yuk. Chapter 17 jam 5 lewat 10 pagi nih, udah matahari mau terbit harusnya sih. Waktu kita udah tinggal dikit banget. Oh ya, terakhir itu kita pengen keluar dari kapal selamnya cuman gagal, terus tiba-tiba ada capit yang masuk ke dalam kapal. Kita nggak tahu capit ini siapa. Dan akan terjawab di sini sih. One giant question, what's in the world? Is this thing? Ya ini siapa ini? Tadi aku pikir Ray atau enggak Jot, kayak Jot sih nggak mungkin sih. Kayak Ray dah ini. Oh, ini politer kah? Wow. Wow. Kok mirip Sizzle? Ini, oh bener sih, manipulator ya. Oh, dia ngeliat ke kita. Oke, gue pikir si Ray. Oke, karakter kita jadi hilang ya. Wah, ini sih pertanyaan terpentingnya masih belum terjawab sih. Emang pinter banget yang bikin cerita ini. Do I know this man? Keren banget ya. Meka-meka gitu ya modelnya. Oke, okay. Give power and time. Oh iya ya, bener. Oke, okay, sekarang kita bongkar dulu ya sama si Sizzle ini. Tapi yang katanya dia bukan Sizzle sih namanya. Oke. Okay. Oh, wow. Tapi kok dia bisa hidup lama ya? Oke. Okay. Oh.
Nah, ini jelasin nih. Oke, jadi karena radiasi. Emang membingungkan sih. Oke. Oke. Jadi dia tuh apa? Dia bisa hidup selama 10 tahun ini tuh sebenarnya dia waktu kena fragmennya itu pecahannya itu dia langsung mati kan, tapi karena kemampuan dari meteoritnya itu dia bisa regenerasi di bagian tubuhnya itu loh. Jadi dia ngasih power kayak gitu sih. Apa tuh? Oke. Hah, apa sih ini? Hah, di dalam twist ada twist lagi. Terus ada twist lagi. Ya, ini gue tahu. Nah, pas dia nyender ini, dia keluar kan dari tubuhnya, terus dia ngegerakin tangannya. Gue pengen minum tapi masih panas banget tuh.
Ntar aja lah. Nah, bener kan? Nungging gitu lah. Unik banget jadi ya. Bagian dari rencana dia semua ya. Terus selanjutnya, bila semua terhubung ke adegan pertama ya, balik lagi semuanya. Yang gua nggak tahu siapa. Udah nih, gue masih penasaran apalagi nih. Gimana caranya nih? Semua jalan udah gak bisa dilaluin. Keren banget sih ini si Sisol. Sisol yang ini ya, yang robot mecha. Apa tuh? Ah, gimana? Ngobrol-ngobrol dulu. Oke, jadi kita harus ke itu ya. Ke apa namanya? Nyari torpedo ya.
Gue pengen ngobrol sama si ini, nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Berarti harus ke sini dong. Kok ada anggur? Oh. Terus gimana dong? Telat kah? Halo. Aduh, 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 aduh. Ah, bisa. Coba telepon. Torpedo room, engine room. Tadi katanya harus ke torpedo ya? Udah, torpedo room. Kita coba cek. Oh, mereka juga jalan ternyata. Engine rumah yang bawah ya? Ya ngomong ini kebalik ya. Ah, gimana? Karakter kita udah berubah nih ya, dari tadi. Ini buat apa? Puter-puter aja dulu. Ini di swap juga nggak pengaruh ya. Oh, oke. Okay. Wow. Harus pindah ke torpedo kah? Misal nggak ikut nih. Oke. Hah? Wah. Aku agak sedih ya. Gila setia banget sini si Misal. Oke. Are you ready guys? Wah.
Oke, saatnya pergi. Si Sisol satu lagi nggak pergi kemana-mana ya dia. Masih panas banget. Wow, convenient banget. Keren-keren. Hah, Jod? Jod tewas kah? Oke, gua penasaran sama ini nggak bisa tapi. Bentar, ini ya, nggak bisa. Harus ngobrol sama si Jotu. Dia bisa. Yomiel. Hah? Oh, namanya Yomiel. Yomiel, Yomiel. Yomieru. Oh, alias. Nah, karakter kita namanya siapa? Yomiel. Oke, pokoknya bakal banyak ngobrol kan? Bentar. Mati. Ya kapan ya? Ya udah. Lanjut. Aman sih rekaman harusnya. Kaget gue. Gimana sih? Tuh, nggak konsen nih gue gara-gara ngeliatin CCTV.
The deal. Gimana caranya dia bisa tua? Kayaknya kan nggak mungkin. Betrayal. Terlalu naif juga ya. Oh dia. Oh. Wow. Oke, rewind time akhirnya. Tapi ini 30 menit berfokus pada cerita ya ini. Oh jangan, nanti aja. Seperti biasa gue pengen ngomong cuman gak jadi. Oh. Dia robot. Wow. Wow. Eh, udah gila. Wah. Oke, gue sih belum kebayang ya gimana caranya ya kalau dilihat dari situ doang. Asli.
Ini udah ya. Cek dulu ya. Tubuhnya tuh bisa digerakin dan segala macamnya itu karena ada pecahan batu meteor ya. Jadi kalau nggak ada batu meteor ya udah kayak mayat biasa gitu sih. Wow, kita balik. Wow. Teman-teman jangan lupa untuk cek sosmed gua, terus follow akun sosmed gua apa sih? Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Buru-buru gua pengen ngomong takutnya kepotong. Who exactly am I? Udahan. Wah. Udahan ternyata chapter 17 cuman lebih fokus ke ngobrol-ngobrol doang sih. Mungkin bener sih kayaknya chapter 18 chapter terakhir kayaknya. Dimana kita balik lagi ke, kita rewind time ke tubuhnya si Sizzle ini, si Yomiel ya. Yomiel ini yang gua gak tahu apa. Penasaran banget sih. Tapi ya udah sampai sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di chapter selanjutnya yang mana itu adalah chapter terakhir. Thank you banget udah nonton. Bye bye.